update sekilas mengenai saham Toba. Saham Toba di sini kita bisa lihat ada divergence, semoga divergence-nya terjadi. Kalau dia naik besok, divergence-nya terjadi, target berikutnya Toba ada di area sini. Minimal target di sini, target berikutnya lagi ada di sini. Kalau targetnya minimal dia di sini, di area sini gitu. Target tertingginya tentu ada di sini. Itu untuk Toba. Ini untuk daily-nya, ini untuk weekly-nya. Dia juga ada divergence. Kalau divergence minggu ini mantul. Sebenarnya di sini juga ada divergence. Dia rada mantul. Jadi berharapnya kalau Toba dia nggak turun lagi, dia mantul. Begitu. Kalau target di weekly-nya Toba ada di sama kurang lebih di 8.60, terus ada di sini 1.100 kurang lebih sama, terus ada di sini 1.200, ada di sini. Jadi banyak resisten di Toba begitu. Resisten tertingginya tentu ada di sini. Itu aja untuk Toba kali ini.